Kami pesan dua nanti ya. Yang satu nggak pedas, yang satu pedas. Dua-duanya pakai telur. Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan channel Hunting Jajan. Semua jajanan oke. Nah, malam hari ini kita berada di daerah Genta 1 ya. Nah, di sepanjang jalan ini nih, perumahan Genta, sepanjang jalan sini banyak kuliner ya, jajanan kuliner. Nah, sini. Oke, pada malam hari ini kita mau coba ketoprak Cirebon yang ada di sini ya. Nah, ini dia ketoprak. Ini ketoprak. Ini kita udah lama coba ketopraknya. Ketopraknya rekomend banget buat teman-teman semua. Jadi langsung aja kita review malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, kita review. Mas, dengan mas siapa nih? Mas Mistu. Oh, Mas Mistu ya. Wow. Kalau buka udah berapa lama mas di sini mas? Dari tahun 2007. Dari 2007 ya? Oh iya, dulu zaman itu saya udah pernah nyoba ini. Ya. Ya. 2007 berarti sudah 12 tahun ya? Wah, mantap. Pelanggan makin rame mas ya? Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman sobat hunting jajan semua, jadi kalau di Batam atau di daerah Batu Aji, ini salah satu ketoprak yang saya rekomendasikan buat teman-teman coba, wajib coba ya. Jadi langsung aja datang di seputaran Genta 1. Oke. Aku mau pakai itu. Ini berarti ketoprak Cirebon, berarti asli Cirebon. Iya. Kalau masnya Cirebon? Oh, Cirebon ya. Kalau udah asli orang Cirebon rasanya tuh mantap lah ya, karena asli semua. Nah, kalau harga berapa sekarang mas? Masih 11. Oh, 11. Kalau pakai telur? 13. 13 ya. Oh, nambah 2000 ya. Oh. Kami pesan dua nanti ya. Nah, yang satu nggak pedas, yang satu pedas. Dua-duanya pakai telur. Buka dari jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore sampai? Sampai 1 paling telat. Paling lambat 1 ya. Oh. Kalau paling cepat kalau habis ya. Kalau habis. Iya, yeah, oke. Okay. Oke, jadi buat teman-teman ya, ini alamat tepatnya. Di sana Simpang Rambu. Nah, dekat sana. Nah, di depan sini. Di dekat Batam Grosir. Wah. Sama dekat Pangkas Rambut Amanah. Jadi nandainnya gitu aja, langsung aja datang ke sini. Dan di seputaran jalan ini banyak sekali makanan dan minuman. Oke. Jadi di sini alhamdulillah pelanggannya sudah banyak ya. Udah kalau makan di sini ngantri. Jadi harap bersama. Nah, ini cara pembuatannya dari awal. Nah, dikasih bumbu-bumbu dulu, sedikit garam, gula merah. Gula merah tuh Mas ya? Iya, merah. Nah, yang uniknya ketoprak ini, dia nguleknya di piringnya ini mas ya? Iya. Wah, kita lihat. Jadi beda kalau sama pecel, sama rujak ya, kalau ngulek di tempat nguleknya, kalau ini di langsung di piringnya. Mas, kalau sehari rata-rata habis berapa porsi mas? Ya, kurang lebihnya rata-rata. Kurang lebihnya sekitar 80-an. Ush, 80 porsi ya. Kalau weekend tuh bisa nyampe situ lah weekend. Kalau malam minggu. Ya. Ush, mantap.
Jadi teman-teman wajib coba ya, yang senang dengan ketoprak wajib coba, langsung aja datang sini ya. Nah, ini kita rekomendasikan banget. Kalau tahu, tahu apa? Sumedang enggak? Tahu Jawa. Tahu Jawa ya. Kasih bawang putih, ada cabai hijaunya ya, cabai rawit. Wah, kalau cabai lagi mahal ini mas ya? Iya. Masih mahal ya? Kilo masih berapa sekarang? 8. Oh, 8. Wah, dikasih air tuh mas ya? Iya. Kasih asam-asam juga enggak? Enggak ya, air aja. Nah, ini dia diulek di piringnya langsung. Oke. Kasih toge rebus. Mihun ya? Iya. Timun. Dan telur bagi yang request. Cirebon ya. Nah, ini, tadi sudah kita lihat ya proses pembuatannya, bahan-bahannya apa saja. Nah ini dia, kita mau coba gimana rasanya. Kalau spesial tambah telur, hanya nambah 2.000 ya. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil lontongnya sama tahunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rekomendasi banget ya. Jadi teman-teman wajib dicoba. Wajib coba. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bumbunya pas ya. Khas Cirebonnya dapat. Izinkan saya habiskan dulu. Jadi tetap stay tune di channel Hati Jajan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang butuh referensi makanan dan minuman, bisa langsung subscribe channel Hati Jajan. Dan buat teman-teman yang mempunyai rekomendasi makanan minuman yang mantap, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan buat ketoprak Cirebonnya, Mas Mistunya ya, semoga sukses selalu dan makin laris. See you next time, dadah.